langsung garau bos. Abu Hakim, Dandang Susut, Lima Medan, Selayang. Pendidikan formal yang pernah ditempuh moderator kita pada tahun 2013 sampai 2016 di SMA Negeri 1 Dolok Tanggul, tahun 2016 sampai 2017 di Departemen Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara. Dan pengalaman berorganisasi moderator kita, yang pertama Maper GMKI Cabang Medan tahun 2020, yang kedua pernah menjabat sebagai ketua Harteker GMKI Komisariat Fakultas Teknik USU, masa bakti di tahun 2021, dan yang ketiga pernah menjabat sebagai ketua komisariat GMKI FT USU masa bakti 2021-2022. Mari kita sambut moderator kita, Abangda Perlindungan Purba. Kepada Abang Perlindungan Purba, kami persilakan. Shalom bagi kita semua. Selamat malam. Pertama-tama kita patut menyebut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk mengikuti rangkaian acara MAPER gelombang kedua GMKI Cabang Medan pada saat ini. Yang saya hormati pada hari ini akan dibawa oleh pembicara kita, Abang Daram Lia Rahab, dan saya akan membacakan CV beliau. Namanya adalah Bang Ramli Rahab. Beliau menempuh pendidikan Doktor Teologi di Universitas Kristen Duta Wacana UKDW Yogyakarta, bidang eklesiologi pada tahun 2019. Pada saat ini beliau aktif sebagai pendeta resort di GKPA Resort Medan Barat dan juga sebagai dosen tetap di STT Abdi Sabda Medan dan juga sebagai kepala SPMI STT Abdi Sabda dan editor chief journal STT Abdi Sabda Medan. Dan samping itu beliau juga aktif menulis artikel dan buku seperti buku yang pernah ditulis beliau adalah manusia diciptakan menurut gambar Allah pada tahun 2000. Untuk lebih lengkapnya, kita berikan waktu dan kesempatan kepada Abang Pembicara kita, untuk Abang Ramli Rahab, kami persilakan. Baik, terima kasih buat Saudara Perlindungan Purba dan juga pada Komisariat GMKI Fakultas Teknik USU ya, yang melaksanakan MAPER untuk gelombang kedua. Dan saya diberi izin kesempatan untuk berbagi cerita tentang Amsal. Tentu teksnya adalah dari Yohanes pasal 17 ayat 21. Nah, kalau kita membaca teks ini, kita lihat dalam Yohanes pasal 17 ayat 21 dikatakan selengkapnya begini:
supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Demikian teksnya. Dan pada mapper gelombang kedua GMK cabang Medan ini, malam ini, kita akan membahas topik Amsal GMKI. Jadi Amsal GMKI itu apa? Yaitu Omnes Inusin. Ini sudah sering mungkin kalian menyanyikan dalam masa mapper ini ya. Dan kemudian ini menjadi sebuah motto yang digunakan sejak berdirinya GMKI. Apa itu Omnes Inusin? Kalau dalam terjemahannya ialah agar semua satu adanya. Yang dikutip dari teks tadi, Yohanes 17 ayat 21. Nah, topik bahasan ini sebenarnya cukup rumit kalau kita hendak membahas secara mendalam, secara teologis, tetapi juga agak mudah kita pahami secara sederhana jika kita memahaminya dengan baik. Kalau bicara kesatuan, sebenarnya kesatuan apa yang hendak dicapai dalam teks tadi? Teks yang baru saja kita baca itu hendak membicarakan sebenarnya kesatuan memberitakan Kristus. Itu yang hendak dicapai teks. Makanya ketika kita membaca Amsal GMKI ini, kita sedang diarahkan untuk memberitakan Kristus. Jadi kesatuan orang Kristen dilihat pertama sekali dalam hubungannya, kesatuan itu memberitakan tentang Kristus. Jadi GMKI itu menjadi sebuah organisasi mahasiswa Kristen, menjadi alat Tuhan memberitakan tentang Kristus. Itu secara sederhana. Tetapi bagaimana itu kita implementasikan dalam semua gerakan kita, dalam semua program kerja nyata kita, rancangan kerja kita, itu yang menjadi rumit. Jadi teksnya ini mudah dipahami. Kita hendak memberitakan kasih Kristus dalam masa muda kita, dalam masa studi kita, melalui GMKI. Nah, tetapi ternyata saat ini pun sama seperti dulu ketika teks ini ditulis, kita menemukan fakta bahwa tidaklah mudah memberitakan Kristus secara benar. Tidak mudah, baik kala itu dan kala sekarang. GMKI pun mungkin merasa tidaklah mudah memberitakan Kristus dalam program-program GMKI. Ada tantangan yang dihadapi di tengah-tengah perubahan masyarakat, di tengah-tengah perubahan dunia, atau di masa pandemi COVID atau Omikron. Kita sedang melewati pasca pandemi dan memasuki era baru pasca pandemi. Lalu bagaimana GMKI mengambil bagian dalam memberitakan Kristus? Nah, kala itu yang menjadi persoalan sehingga tidak bisa diberitakan Kristus secara benar, karena pada saat itu terjadi penolakan, ya, penolakan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Tidak semua orang Yahudi kala itu menerima Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, jadi ketika misalnya orang-orang Yahudi menerima Yesus, maka mereka itu sulit sekali menerimanya. Mana mungkin Tuhan menjadi manusia? Benar bahwa mereka adalah manusia atau agama yang menanti supaya Mesias datang. Tetapi ketika Yesus datang, apakah itu Mesias yang mereka harapkan? Belum tentu. Makanya hingga sekarang para agama Yahudi belum bisa menerima ketuhanan ini. Lalu mereka menolak. Nah, ini persoalan
Ketika kita memberitakan Kristus, tidak semua dunia menerima. Ketika kita membuat program yang membuat Kristus semakin dikenal orang melalui GMK, tidak semua orang menerima. Nah, itu persoalan yang pertama kala itu. Makanya Yesus meminta supaya Tuhan memberikan kesatuan bagi para murid. Supaya para murid bersatu memberitakan bahwa dia Tuhan, dialah Mesias. Nah, itu ditulis dalam Yubaya formatnya nama. Lalu kedua, tantangan yang dihadapi dalam memberitakan Kristus yang benar itu ialah lahirnya paham Gnostik yang berasal dari filsafat doketisme. Apa itu doketisme? Paham doketisme ini adalah paham yang mengatakan Kristus itu tidak benar-benar menjelma menjadi manusia. Jadi mereka tidak menerima Kristus itu menjelma menjadi manusia. Karena mereka meyakini tidak mungkin Tuhan menjadi manusia. Maka mereka mengatakan Yesus itu seolah-olah. Maka itu dokeo, doketisme yang menganggap berarti rupanya atau kelihatan. Yesus itu kelihatannya, ya kelihatannya menjelma menjadi manusia. Bukan kenyataannya dia Tuhan. Nah, ini tantangan dalam memberitakan Kristus secara benar di kala itu. Maka Yesus berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Omnes unum sin. Kesatuan yang bagaimana? Kesatuan orang Kristen haruslah ditunjukkan dengan melawan segala sesuatu ajaran yang menolak Kristus itu sebagai Mesias dan anak Allah. Jadi ini usaha-usaha yang dilakukan Yesus. Maka dia berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan kepada para murid untuk melawan, untuk memberikan kekuatan kepada murid, memberikan pemahaman yang benar tentang ketuhanannya, tentang kemesiasannya. Nah, kuasa ketuhanan Yesus Kristus yang nyata ditampakkan dalam kehidupannya. Itu menjadi titik berangkat atau starting point bagi seluruh umat percaya. Untuk apa? Untuk memberitakan. Untuk apa? Orang Kristen itu. Apa dasar dari ut omnes unum sin itu? Sehingga ketika kita ber-GMKI, ada dasar yang selalu kita ingat. Ketika kita mengingat Amsal GMKI, apa dasar dari Amsal kita ini? Harus ada di pemahaman kita secara gini. Dasar dari Amsal kita ini, Amsal GMK ini ialah kesatuan Tuhan Yesus dengan Bapa. Ini yang menjadi dasar. Ini harus jelas dalam pemikiran kita. Ketika kita menyanyikan Amsal GMK atau lagu Mars GMK itu, ketika dikatakan ut omnes unum sin, itulah Amsal kita, maka ingat dasarnya ialah kesatuan Tuhan Yesus dengan Bapa. Jadi sama seperti Bapa menyatu dengan Yesus, hendaknya seperti itulah GMKI menyatu dengan Kristus. Supaya kita mampu memberitakan Kristus dengan baik. Nah, menyatu dalam bahasa Latin tadi saya katakan ut omnes unum sin, supaya mereka menjadi satu, ini menjadi sesuatu yang perlu kita dalam. Nah, coba kita melihat. Kalau dikatakan di situ supaya satu. Apa makna supaya satu? Supaya satu mengindikasikan harapan, ya, harapan atau cita-cita di masa depan. Supaya GMKI itu mampu membawa kesatuan baik berbangsa, baik bernegara dan bermasyarakat, atau membawa kesatuan dalam bergereja, atau dalam memacu ilmu gerakan bersama ini. Berarti Yesus berdoa untuk kelanjutan masa depan para murid.
para murid itu bukan hanya 12 murid kala itu, tapi juga para murid itu sekarang kita. GMK itu murid Kristus, bukan? Berarti ketika Yesus berdoa supaya satu, maka GMKI yang sedang mahfra sekarang, yang direkrut menjadi anggota GMKI itu, supaya satu, menuju masa depan. Supaya keberlangsungan pemberitaan Kristus itu adalah Mesias, terjadi. Itu kata supaya satu. Lalu kata semua. Apa artinya kata semua? Kata semua mengindikasikan bahwa ada kelompok di dalam doa Yesus. Kelompok apa itu? Kelompok orang yang percaya, telah percaya, dan kelompok orang yang akan percaya. Nah, apakah doa Yesus itu sudah terwujud? Nah, kalau kita bisa nanti baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 44, ayat 46, atau 24, pasal 4 ayat 24, maka sebenarnya apa yang menjadi isi doa supaya semua ini bersatu sudah terjadi. Itu pula lah yang akan terjadi bagi kita. Bagi seluruh GMKI di Indonesia, bagi seluruh anggota-anggota baru yang menjalani masa perkenalan, akan menjadi satu roh dengan Kristus. Satu roh dalam gerakan GMKI menuju masa depan bangsa. Menuju Indonesia maju. Kalau sekarang kita ambil tema Jokowi ya, menuju Indonesia maju. Nah, dengan demikian kesatuan yang ditampakkan dengan kesatuan hati dan kesatuan sepikir itu menjadi implementasi daripada kesatuan bergenkai. Nah, kesatuan yang ditampakkan dengan kesatuan hati dan sepikir merupakan cara bagaimana kita hidup dalam Kristus. Jadi saya katakan tadi di awal bahwa ut omnes unimisen itu merupakan sebuah kata yang mudah dimengerti, tapi mungkin sulit diimplementasikan. Diimplementasikan dalam kesatuan hati dan kesatuan sepikir itu bukanlah sebuah pekerjaan mudah. Tapi di GMKI ini kita berlatih supaya kita menjadi satu hati dan sepikir untuk menyampaikan kasih Kristus. Tentu banyak pencobaan yang akan diterima oleh kita nanti selama ber-GMKI. Tapi itu menjadi dinamika dalam arah-arahan menuju mewujudkan Amsal GMKI kita. Lalu saya ingatkan kembali, apa tadi dasar Amsal kita ini? Dasarnya ialah kesatuan Kristus dengan Bapa. Lalu dasar atau pondasi dari kesatuan itu adalah, saya katakan tadi, kesatuan Tuhan Yesus dengan Bapa. Kesatuan Yesus dan Bapa ditunjukkan dengan kepatuhan ini ya, kepatuhan dan ketundukan Yesus kepada tugas yang diembannya. Jadi kesatuan, dasar kesatuan tadi yaitu antara Yesus dengan Bapa ditunjukkan, kalau dalam bahasa yang sederhananya, diimplementasikan Yesus dalam kepatuhannya dan ketundukannya mengembangkan tugas yang diembankan kepadanya. Nah, jadi kalau kita sekarang masa perkenalan nih, lalu diterima nanti menjadi anggota penuh di GMKI, maka sejak Anda menjadi anggota GMKI, maka patuhlah, maka tunduklah kepada siapa? Peraturan, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga GMKI. Jadi kalau sekali anggota GMKI, jadilah gua anggota GMKI yang patuh pada tatanan organisasi. Melakukan tugas-tugas yang diembankan kepada kita. Kalau saat ini kalian menjadi anggota biasa, tidak apa-apa. Dua tahun lagi, setahun lagi, Anda sudah bisa menjadi pengurus. Mungkin panitia dulu. Dan akhirnya nanti bisa jadi pengurus komisariat. Atau bisa menjadi pemimpin di cabang. Bahkan menjadi di wilayah. Atau menjadi pemimpin nasional. Itu tidak menjadi persoalan. Kalau kita sudah tunduk pada aturan-aturan GMK. Jadi kesatuan ditampakkan dalam kasih. Dalam apa? Kepatuhan. Kalau Yesus yang GMKI, itulah bukti kita telah menyatu dengan GMKI.
Nah, tujuannya apa? Nah, tujuan Yesus meminta kesatuan itu ialah supaya dunia percaya, ya, dunia percaya bahwa Bapa yang menyuruh anaknya Yesus Kristus ke dunia ini. Nah, malam ini juga saya akan sampaikan mungkin ialah kita bisa melihat bahwa Yesus tidak hanya berdoa bagi murid-muridnya, tetapi juga berdoa untuk orang yang percaya kepada-Nya. Jadi doa Yesus ini bukanlah sektarian, pragmatis, tapi doa Yesus itu ialah universal. Supaya seluruh dunia, supaya seluruh GMKI di Indonesia, kalau kita buat begitu, bersatu. Bahkan melihat Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, memberitakan Kristus dengan baik dan benar. Nah ini, berarti kita pun sama seperti Yesus, janganlah berdoa hanya sektariannya untuk GMKI, tapi berdoalah juga untuk gerakan-gerakan mahasiswa lain. Mungkin ada juga gerakan-gerakan mahasiswa Kristen yang lain, atau gerakan-gerakan mahasiswa lain di luar agama kita, berdoalah supaya kita bersama-sama meraih kesuksesan. Itu yang pertama. Yang kedua, makna Amsal kita itu omnes unumsin ialah kita akan mencapai persekutuan yang indah. Ber-GMKI itu ialah melahirkan persekutuan yang indah. Bukan hanya persekutuan Tuhan bersama teman-teman, baik satu fakultas, misalnya ini USU, Fakultas Teknik, atau FEB misalnya, atau fakultas-fakultas apapun, atau fakultas kedokteran dan sebagainya. Kita menyatu dengan mereka dalam rangka memberitakan Kristus dengan baik dan benar, itu akan melahirkan persekutuan yang indah. Kita tidak hanya bangga menjadi seorang GMKI, Komisariat X, Komisariat Y, tapi kita bangga menjadi sebuah persekutuan atau persatuan yang menyeluruh, yang indah dari seluruh GMKI. Nah, kalau itu terjadi, maka nanti kita akan menjadi berkat. Kalau kita lihat teks selanjutnya sebenarnya, kalau kita baca nanti Kisah Rasul 2, 42, 43, 44, 47, maka akan terjadi dinamika di sana bagi orang yang bersekutu dengan indah. Maka akan terjadi mujizat-mujizat di sana. Maka akan terjadi pertambahan anggota. Ya? Tidak hanya sedikit, tapi ribuan orang bertambah menjadi anggota Kristen. Jadi begitulah. Kalau nanti kita menjadi persekutuan yang indah, anggota GMKI akan bertambah. Maper-maper tahun berikutnya juga akan bertambah. Itu yang kedua. Makna utonness unusim. Lalu makna yang ketiga ialah ini kualitas. Ya. Kualitas kesatuan kita harus seperti Yesus dengan Bapa. Jadi menjaga kualitas kesatuan. Jadi setiap kita bertemu dengan anggota lain, anggota GMKI, harus punya kualitas kesatuan. Jadi bukan kualitas abal-abal, tapi kualitas yang saling menolong. Kalau kita baca teks itu, maka mereka selalu mendoakan. Saling berdoa, berkumpul berdoa. Lalu selain berdoa sehati, berdoa bersama, maka berpikir bersama, melakukan tugas-tugas bersama, maka terjadilah hal-hal yang spektakuler. Ini yang mau kita cap. Sehingga nanti Omnes Unumsin ini menjadi sebuah amsal yang hidup dalam kehidupan kita. Lalu terakhir, bagaimana pemaknaan Omnes Unumsin dalam ber-GMKI? Nah, sebenarnya ada beberapa catatan yang harus kita lakukan kalau kita melihat apa yang akan kita lakukan dalam Omnes Unumsin. Di bawah ini ada saya sampaikan ya, makna dan implikasi doa Yesus bagi kader GMKI. GMKI adalah sebuah gerakan studi, berarti kita kan belajar karena mahasiswa. Juga gerakan pemikiran, dan juga gerakan moral, dan juga gerakan pengkaderan, dan juga gerakan eksperimentasi. Jadi GMKI menjadi gudang pusat kader
dan pusat eksperimen. Dijadikanlah GMKI bersatu meraih para pemikir nanti ke depan, para orang-orang yang mampu merubah moralitas bangsa, orang-orang yang mampu mengkader pemimpin-pemimpin. Maka nanti dalam GMK ini ada latihan dasar kepemimpinan. Supaya apa? Kita menjadi pemimpin masa depan yang dipersiapkan melalui GMK ini. Maka perlu kita mengasah kepekaan terhadap kondisi aktual di lingkungan kita. Lalu kemudian program kerja kita berorientasi pada masa depan. Dan kemudian menjaga keberlanjutan setiap aspirasi secara efektif dan efisien. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh GMKI dalam mengemban tugasnya menjadi anggota GMKI ke masa depan. Sebagai sebuah gerakan yang akan menjunjung tinggi ilmu, pengabdian, dan menjunjung tinggi kesatuan. Nah, selain itu juga nanti, kalau ini tidak perlu saya jelaskan lagi, kalian pasti sudah mendapatkan apa artinya kesatuan untuk dunia Omnes Unimusik itu, karena itu mungkin sudah dibahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena waktu ya, akhir kata, tinggilah imanmu, tinggilah ilmumu, dan tinggilah pengabdianmu Omnes Unimusik. Demikian saya kembalikan kepada Mudrawo. Baiklah teman-teman, demikianlah dari yang disampaikan oleh pembicara kita. Dan langsung saja kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Saya berikan untuk tiga penanya pertama. Silakan yang mau bertanya, silakan mengirimkan voice-nya atau videonya. Itu juga bisa melalui chat room-nya. Kepada teman-teman yang mau bertanya, bersama. Mungkin malu ya, jangan malu, ini kan kita saling sharing ya, biring bincang ringan, atau kalau istilah pemuda sekarang, pergi ke sebuah tempat lalu bertemu, bincang-bincang ya, itu cara membuat kita nyatu. Tapi kalau kita katakan misalnya gini, fakultas komisariat, fakultas teknik USU, fakultas komisariat, FEB USU, kedokteran USU, misalnya itu masih di USU ya, banyak kali komisariat GMKI. Kalau tidak pernah bertemu ini sama-sama komisariat, bagaimana kita mau menyatu? Fakultas teknik menyombongkan dirinya dengan gerakan-gerakan program-programnya yang hebat. Begitu juga komisariat lain menyombongkan dirinya dengan gerakan-gerakan programnya yang hebat. Itu bukan itu yang mau kita capai. Tapi bagaimana kita bersama membawa arah-arahan organisasi ini menjadi membawa powernya, perubahan. Membawa dampak di kampus kita. Membawa dampak di masyarakat kita. Membawa dampak di gereja kita. Makanya tadi kita peka. Peka dengan lingkungan. Kalau ada terjadi sesuatu, bagaimana GMKI? Buat itu terjadi di sana. Kesatuan itu terjadi ketika kita saling komunikasi. Nah sekarang kan ada grup WhatsApp, grup Instagram misalnya. Di situ kita berpeluang untuk saling komunikasi, menjalin hubungan yang baik. Untuk membicarakan hal-hal yang faktual, isu-isu yang faktual. Nah disitulah kita bertukar pikiran. Nah begitu, jadi caranya memang harus bertemu. Baik di ruang maya atau di darat-darat. Untuk menyampaikan ide-ide kita, pikiran-pikiran kita menghadapi situasi terkini. Nah, misalnya GMKI Cabang Medan, bagaimana pendapat kita tentang minyak goreng yang kosong? Bagaimana pendapat kita tentang Pertamax yang naik misalnya? Kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu ada hasil di bincang-bincang kita antar komisariat misalnya. Itu jauh lebih baik. Nah, di situ kesatuan itu ya. Sehingga nanti
Ya tentu seperti saya katakan tadi, kesatuan itu mudah dikatakan, tapi sulit diimplementasikan. Karenanya mulailah dari diskusi-diskusi kecil, baru sampai diskusi-diskusi besar. Mungkin demikian respon saya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir, Bang. Ya. Dari Brina, dari Komisaris MIPA Unimed. Apakah MSOL game kayak ini dapat kita implikasikan sebagai cara hidup zaman perdana dan kisah para rasul 2 ayat 41-7 di era modern, yakni zaman sekarang? Demikian, Bang. Ya. Jadi, begini. Amsal ini kan omnes unum sein. Kalau dalam gereja perdana mereka sering bertemu, berdoa, memecah-mecahkan roti, lalu menjual apa yang ada pada mereka, membagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu cara hidup gereja perdana. Dan di situ terlihatlah kesatuan mereka, kesehatian mereka. Baru muncullah ide-ide untuk membangun pertumbuhan iman, pertumbuhan anggota, kuantitas. Nah, sebenarnya dari situ kita bisa berefleksi. GMKI ini maunya sering bertemu di komisariat, sering bertemu di cabang, untuk berbagi ide, berbagi pikiran, atau bertemu berdoa, bertemu membahas tema-tema. Nah, jadi kalau itu menjadi gaya hidup kita, atau menjadi sebuah tata nilai kita yang ber-GMKI ini, maka GMKI akan punya power lagi. Nah, begitu. Jadi memang harus kita mulai. Bagaimana caranya supaya omnes unum sin ini menjadi gaya hidup kita. Kita bisa melakukan bersama, berdoa bersama. Saya sering memimpin apa? Komselnya di FEB USU, GMKI FEB USU, membuat sermon untuk dibahas oleh komsel-komsel beberapa tahun yang lalu sebelum COVID ini. Tapi setelah COVID memang tidak pernah lagi. Itu sangat berguna, sehingga ada pembekalan kepada ketua-ketua komsel untuk memberitakan kasih Kristus kepada teman-temannya yang lain. Nah, ini cara jemaat perdana juga begitu kan. Sering bertemu, berdoa, berbagi firman, lalu merefleksikan firman yang dia pahami kepada orang lain. Nah, supaya jangan salah tafsir, supaya jangan salah pemahaman, ya perlu diundang orang-orang yang mengerti bidang itu. Nah, itu. Jadi begitu ya, si Febrina ya. Jadi boleh kita implementasikan atau implikasikan cara jemaat pertama, perdana itu. Bertemu, berdoa, lalu berbagi pemikiran-pemikiran. Demikian ya, Febrina ya. Kembali kepada moderator. Ini siapa nih? Triana. Baik, Bang. Terima kasih buat teman-teman. Sekianlah sesi tanya-jawab kita. Dan akhirnya kita sampai ke penghujung dari diskusi ini. Adapun saran-saran singkat yang bisa kita dapat pada hari ini adalah Amsal game kayak itu sendiri yang sering kita dengar adalah omnes unum sin, artinya agar semuanya menjadi satu. Kesatuan itu yang artinya adalah kesatuan memberitakan Kristus. Di mana kesatuan orang Kristen yang harus melawan segala sesuatu ajaran yang menolak Kristus. Adapun dasar kesatuan omnes unum sin adalah kesatuan Tuhan dengan kesatuan Tuhan Yesus dengan Bapa, tapi menjadi dasar gerakan kita. Karenanya ber-GMKI itu harus mampu membawa kesatuan dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kesatuan dalam arti meninggikan ilmu, meninggikan pengabdian, sehingga melalui ilmu yang kita dapatkan, raih, melalui pengabdian yang kita lakukan, Kristus diberitakan dengan baik dan benar. Demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah rangkaian dari acara Mater Gelombang kedua GMKI Cabang Medan pada hari ini dengan tema Amsal GMKI.
sebagai akhir kata, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi lakukan kita, Omnes Penuncin, Shalom. Saya kembalikan ke Panitia. Silakan mengisi proses yang dikirimkan ke silakan jadi ketua perusahaan.